pertama karena Bapak Mahfud MD itu adalah kebanggaan orang itu dan kebanggaan orang Madura, dan kami merasa gelisah dengan kejadian kemarin sehingga Bansos sebagai benteng NKRI dan menjaga marwah para ulama serta orang tua kita berinisiatif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan keluarga besar Pak Mahfud MD, karena kita mengkhawatirkan ada aturan. Kami ada sekitar 20 yang kita tetapkan di sini, kita pam setiap hari dan tentu bekerja sama dengan pihak TNI Polri sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kalau misalnya dibutuhkan 40 sampai 100 kali pun kita siap datangkan, tentu atas koordinasi dengan TNI Polri. Untuk pengamanan saat ini apa koordinasi dengan TNI Polri? Pasti kita tidak bisa melangkai mereka karena mereka lah yang punya tanggung jawab yang profesional. Kita hanya dalam rangka solidaritas karena Mahfud MD ini adalah kebanggaan kita semua. Sementara sampai kapan? Sampai situasinya aman. Sampai situasinya aman.